guys, welcome back to my YouTube channel. Di videoku kali ini, aku mau reaction MV-nya Seventeen yang Hip Hop Unit. Judulnya Lalali. So, sebelum aku lanjut ke videonya, make sure kalian follow Instagram aku, subscribe dulu channel YouTube aku biar aku makin semangat bikin videonya. And just keep on watching. 1, 2, 3. Tuh, jadi ngepel, terus ngeliat kok temboknya bolong gitu. Demi ngechat jalanan. Okay, Veron. Nyala abangku. Bayangin kalau di depan kamar hotel kalian ada mereka berempat kayak. Gak sama Waru, aku bakalan diem aja deh. Ah, lucu banget Vernon. Kayak sama dia paling muda di antara mereka bertiga. Mereka berempat. Lalali itu artinya apa ya? Ada singkatan kah? Oke. Sumpah ini gak berasa ya, kayak ini tuh berapa menit? 3 menit 18 detik. Itu kayak sebentar banget. Aduh, ini apa nih, masih ada akhirannya kah? Oke, gak ada. Tapi aku mau mundur yang partnya si Eskup. Kan tadi di mana sih? Dari sini. Tipes gak langsung ngeliatnya. Ini kasih wing guys. Wing kayak lewat. Keren banget. MV-nya gak berasa gak sih 3 menit. Kayak udah lagi aja. Kayak kurang lama. 5 menit kayak gitu. Ini 3 menit. Jadi kayaknya bakalan aku ulang-ulangin terus deh, kayak tiap hari musik videonya, kayak aku lotot, apalagi tadi ada part Minggu yang gini. Minggu, gak semua orang kuat ngeliat kamu, Minggu. Aduh. Terus tadi ada part, apa, ada in frame-nya si Wonwoo sama Eskup pakai baju hijau.
Tapi itu tuh aku jadiin wallpaper karena emang itu kelibet di mana-mana kan ya. Foto-fotonya juga. Oh, klipnya juga ada di Seventeen yang langsung di mereka. Terus aku SS gitu kayak biasa aku mereka berdua. Oke, okay guys, aduh. Ini MV yang gak berasa ya, karena tiba-tiba udahan gitu. Padahal tadi bermulai. Dan aku gak ngerti maksud lalali itu apa. Mungkin ada arti atau singkatannya dari lalali gitu, aku gak paham. Tapi sejujurnya ini sangat menarik, musik video hip hop team ini ya. Kayak fresh banget gitu, kayak fresh sekali. Warna ijo-ijo, terus tadi ada api-apian itu, aduh aku gak ngerti. Sama tadi Eskop nungguin bertapa, kayak bertapa, dan dia nungguin taksi datang atau Grab datang. Terus dia ngechat jalanan kayak ngadi-ngadi nih orang nih. Tapi yang jelas aku sangat terhibur ya. Ini musik videonya bagus. Ih beneran loh gak berasa. Ini berapa kali aku ngomong gak berasa ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kayaknya video kali ini bikin aku melewat deh. Thank you so much guys for watching. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like, comment, subscribe juga channel YouTube aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku kalau kalian mau mutualan. Thank you so much. See you on my next video. Bye.